Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Asim Hassan. Jika sebentar tadi saya berada di Kampung Berbuluh Laut, Wilayah Persekutuan Labuan, dan sekarang saya berada di Bandar Labuan. Okey, untuk kalender Sarawak hari ini, 1 Oktober 2018, kita akan bercerita mengenai pemuliharaan dasar laut, iaitu Petronas dan Sarawak Forestry Corporation mengadakan program untuk memulihara kehidupan dasar laut, iaitu mereka menurunkan 600 tukun tiruan di Taman Negara Merin Miri. Rudy Afandi Khalik ada butirannya. Terima kasih, Asim. Ia bermula lebih 5 tahun lalu apabila dapatan kajian mendapati sumber laut Sarawak semakin berkurangan. Malah lebih menjadikan jumlah pendaratan penyu semakin merosot dengan bangkainya sering dikali ditemui dalam jumlah yang besar. Menurut ahli biologi Sarawak Forestry Corporation, James Bali, pesisir pantai Sarawak sepanjang sekitar 1,000 km adalah laluan utama penghijrahan penyu dari pantai peneluran ke lokasi pemakanan. Ia berdasarkan penjejak satelit yang dipasang pada penyu di negeri ini serta kajian DNA pada 1999 hingga 2001. Ia berlaku setiap tahun melibatkan lebih 1,000 penyu sekaligus menepati teori amfibia ini akan kembali ke tempat dia menetas. Namun penggunaan pukat tunda memusnahkan lantai laut yang mengandungi rumput laut dan alga yang menjadi sumber pemakanan haiwan terancam ini. Jadi kita letak ribbon di kawasan peneluran, pantai peneluran dan juga di laluan migrasi dan pukat tunda yang menunda secara mencuri masuk bila pukat mereka tersangkut dan koyak, mereka akan kerugian. Jadi bila mereka rugi, mereka tidak akan membuat perkara yang sama. Dia mengelakkan kawasan tersebut. Pemasangan tukun reef ball itu bermula pada September 1998 apabila 260 tukun tiruan organik diturunkan di lantai laut Pulau Talang-Talang, diikuti 260 tukun lagi pada tahun berikutnya. Hasilnya jumlah penyu yang mati kerana terperangkap dalam jaring turun mendadak sehingga 90%. Kejayaan ini mendorong pihaknya mencarangkan kerjasama Petronas dan anak syarikatnya Malaysia LNG. Projek yang mendalam biaya 4.6 juta ringgit itu dilaksanakan di sekitar Taman Negara Simi Lajau di kawasan pesisir yang terlindung seluas 9,000 hektar. Kejayaan ini mendorong pelaksanaan projek ekomarin seterusnya bermula 2015. Sasarannya Kompleks Terumbu Karang Taman Negara Merin Miri Sibuti yang berkeluasan 186,930 hektar persegi melibatkan 1,750 tukun. Sabtu lalu, fasa kedua penurunan tukun tersebut dilakukan di kawasan Batu Blayas melibatkan 600 tukun tiruan organik setelah 550 tukun ditanam ke dasar laut Sibuti Bungai pada tahun 2016. Kalau ikut kajian yang dibuat di US, ia boleh bertahan selama 500 tahun. Kalau coral sudah tumbuh dalam tempoh 10 tahun, kita tidak nampak lagi bentuk reef ball ini sendiri kena dipenuhi dengan kehidupan marin seperti coral, hard coral, soft coral dan ikan kerapu sudah mendiami kawasan itu. Bagi kerajaan negeri, projek ekomarin ini adalah satu lagi kisah kejayaan Sarawak dalam memulihara alam semula jadinya. Kajian terkini Jabatan Perikanan mendapati ia berjaya menghasilkan peningkatan pendaratan hasil laut sebanyak 300%. Sekian dahulu kalender Sabah dan Sarawak untuk 1 Oktober 2018 dari Wilayah Persekutuan Labuan. Jika anda tertinggal kalender Sabah dan Sarawak untuk hari ini, jangan risau kerana anda boleh layari laman web kami astroawani.com. Saya Asim Hassan dan kita jumpa lagi. Thank you.